di Selangor, 35 asnaf di Kampung Melayu Subang menerima bantuan makanan asas dan pakaian raya. Program dianjurkan pasukan sukarelawan penyelamat kecemasan dan perubatan bakti Malaysia daerah Shah Alam serta TUDM Wisma Bentara Pengkalan Udara Subang. Menurut pengarah komunikasi media dan korporat sukarelawan Latifah Ahmad Siddiq, program ini merupakan misi ke-44 mereka bulan ini. Memadai kami datang membawa emas. Makna kami tidak berdiam diri, terus bergerak. Kita mencari dana, kita mencari sumbangan dan kita sumbangkan balik kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang memerlukan ini bukan saja golongan asnaf tetapi mereka yang terjejas ataupun terkesan akibat COVID-19 ini. Kami menggunakan collection sendiri, sumbangan daripada anggota sendiri untuk rakyat di luar pangkalan. Orang ramai yang berminat untuk menderma makanan dan peralatan bolehlah menyalurkan sumbangan seperti yang tertera.